Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan memberikan informasi lagi kepada teman-teman, yakni Tama Locker ya. Nah guys, kali ini Adin Vlogger dari PT KO Indonesia. Guys, perusahaan tersebut sedang membuka locker untuk posisi sebagai berikut, yaitu posisi operator produksi. Untuk kualifikasinya yaitu laki-laki dan perempuan, usia minimal 18 tahun dan maksimal 23 tahun, lulusan SMA atau SMK sederajat, sehat jasmani dan rohani, bersedia bekerja dengan sistem shift. Untuk berkas yang dilampirkan yaitu surat lamaran kerja, daftar riwayat hidup atau CV, foto berwarna terbaru ukuran 3x4, fotokopi KTP, fotokopi CO khusus posisi operator forklift, fotokopi NPWP, fotokopi kartu keluarga atau KK, fotokopi ijazah dan transkrip nilai, fotokopi SKCK, fotokopi kartu kuning, fotokopi surat keterangan sehat terbaru wajib ada, fotokopi sertifikat vaksin, fotokopi paklaring jika ada, fotokopi surat nikah jika sudah menikah, atau surat keterangan lajang jika belum menikah. Catatan untuk lamaran via email berkas lampiran dijadikan dalam satu file PDF. Tuliskan keterangan posisi yang diinginkan dan identitas pelamar pada amplop lamaran, kemudian kirimkan berkas lamaran sobat via pos atau email sebagai berikut. Dan untuk informasi lebih lanjutnya nih teman-teman, baik itu alamat dari perusahaan beserta alamat emailnya nanti akan saya cantumkan di deskripsi video. Maka dari itu terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis ya. Baik teman-teman, cukup segitu saja untuk informasi hari ini. Akhir kata, semoga bermanfaat. Mungkin cukup segitu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman suka dengan video ini, silakan tinggalkan like, share juga ke teman-teman yang lain. Lalu jangan lupa subscribe ya tentunya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi tentang lowongan kerja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.